Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, harga beras masih mahal. Warga di Bekasi Barat menyerbu operasi beras murah yang digelar Pemkot bersama Bulog. Pemerintah Kota Bekasi bersama Bulog menggelar operasi pasar beras murah di halaman kantor Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Beras SPHP yang dijual Bulog sebanyak 10 ton langsung diburu warga. Proses pembelian pun berjalan lancar dan tertib karena warga yang membeli beras harus menunjukkan KTP berdomisili di Bekasi Timur. Sementara itu, Saudara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut harga beras ditargetkan stabil pada bulan April hingga Mei mendatang. Hal ini karena sudah memasuki musim panen sehingga stok beras diharapkan meningkat. Sebelumnya, harga beras mengalami peningkatan signifikan. Beras medium naik ke harga Rp14.000 dan premium Rp18.000 per kilogram. Jadi sebetulnya kalau harga ini mahal, diharapkan masyarakat bisa beli alternatif. Berasnya bagus juga kok, gitu ya. Dari beras komersial Bulog atau SPHP. Sehingga ini laju kenaikan beras lokal yang belum panen ini ya bisa bertahan kalau permintaannya turun. Ya memang resikonya yang premium lokal akan naik terus gitu. Ya. Mudah-mudahan nanti Maret sudah sebagian panen, tapi puncaknya sekira April-Mei ya, baru akan stabil untuk beras lokal. Tapi beras yang disediakan pemerintah, harganya tetap dan tidak naik. Tersedia. Saudara, harga beras di pasar tradisional saat ini melambung tinggi. Mahalnya harga beras membuat omset pedagang menurun. Jurnalis Kompas TV Brian Jabli datang langsung ke Pasar Kebayoran Lama mendengar keluh kesah pedagang saat harga beras meroket. Kita simak. Saudara, belakangan ini harga beras di tanah air mengalami tren kenaikan. Bahkan kenaikan harga beras di tanah air melampaui harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mencatat rekor baru. Salah satunya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya penyebab naiknya harga beras di Pasar Kebayoran Lama, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pedagang yang ada di Pasar Kebayoran Lama. Halo, selamat siang. Pak Teguh, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak Teguh, bisa dijelaskan harga beras yang Bapak jual ini sebelumnya dari harga berapa yang medium dan harga premiumnya dari harga berapa saat ini dijual harga berapa Pak? Kalau harga medium, kalau keumuman di Jakarta dengan liter. Kalau dengan liter itu biasanya per liter itu 9.000, sekarang di angka dengan harga 13.000. Kalau yang per kilo, biasa per kilonya itu 13.000 menjadi 16.000. Itu kalau per kilo, dikonversi per kilo. Gitu. Dari harga premium yang biasanya cuma 11.000, sekarang per liter menjadi 15.000. Jadi per kilonya dari harga yang 13.000 menjadi harga 16.000 per kilo. Ini kan dengan mengalami kenaikan harga beras, apakah tingkat pembeli beras di toko Bapak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan pembeli Pak? Dan keluhan mereka apa saja? Ya kalau untuk daya pembeli sih menurun gitu. Kalau keluhan mereka ya karena keuangan mereka mungkin lagi kurang juga, jadinya otomatis dia pembeli berasnya cuman cukuplah seadanya untuk makan di rumah. Kalau yang jualan cukup yang bisa dia jual karena daya beli masyarakat juga lagi menurun juga. Terakhir, harapan Pak Teguh sebagai pedagang beras kepada pemerintah, harapannya seperti apa? Ya semoga pemerintah mau mendengar jeritan masyarakatnya untuk segera operasi pasar menurunkan harga pokok, ya diantaranya beras yang sangat krusial tersebut Pak. Kenaikan harga beras ini sangat dikeluhkan oleh para pembeli, tidak hanya para pedagang. Karena tadi saya juga berbincang dengan salah satu pembeli yang ia mengatakan, belum memasuki bulan suci Ramadan saja, harga beras sudah melambung tinggi. Dan tentu sangat meresahkan bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Iya, berasnya naik parah ya untuk saat ini. Itu terjadi sebelum Lebaran aja ya, puasa udah naik gitu. Gimana nanti pas bulan puasa, naiknya tuh cukup banyak gitu loh.
tentu langkah pasti diharapkan kepada pemerintah agar bisa menyelesaikan masalah atau permasalahan harga beras bisa kembali normal di tanah air. Brian Jabli, Bodi Afimalah, Kompas TV, Jakarta.